Assalamualaikum teman-teman, di sini aku mau share ke kalian yang mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu bagaimana cara menggunakan lem tembak ini. Ini kalau kalian beli harganya sekitar 25.000. Nah, di sini aku mau praktekin bagaimana cara pakainya. Ini gampang banget. Biasanya dipakai buat kerajinan tangan, bisa bikin bros, flanel atau apapun ya. Nah, ini adalah alatnya, kemudian ini lemnya. Aku praktekin aja, caranya gampang banget. Ini tuh buat pegangan, jadi kalau kalian mau bikin kerajinan, pas lagi bikin kalian bisa tempelin di sini, guys. Nah, jadi, nah dia nanti posisinya bisa berdiri seperti ini. Nah, cara pasangnya, tinggal dimasukin aja ini, kayak gini, sampai dia mentok. Sampai mentok. Nah, ini udah mentok. Kalau kalian rasa didorong udah nggak bisa maju lagi, berarti udah mentok. Nah, habis itu baru kalian colokin. Nah, setelah kalian colokin, biasanya tuh butuh waktu 3 menit sampai 5 menit karena dia nunggu mesinnya ini panas dulu. Jadi cara kerjanya dia ini nanti panas saat dicolokin, terus dia melelehkan dari lilin ini atau lem ini. Setelah meleleh nanti dia bakal turun kayak cairan gitu. Kalau udah kayak ngalir gitu baru bisa kalian pakai. Gitu aja, jadi gampang caranya. Nah, ini colokin dulu, guys. Kita colokin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah. Ini udah dicolokin. Habis dicolokin, jangan lupa nyalain tombol power ini ya, guys. Sampai lampunya merah. Kalau lampunya udah merah, kalian tunggu aja nih. Taruh sini sambil nunggu nanti sekitar 3 menit sampai 5 menit sampai nanti ada lelehan di sini baru bisa digunakan. Oke? Okay? Nah, teman-teman, ini udah keluar ya. Nih, dia kayak meleleh netas sendiri padahal nggak aku pejat. Kalian jarak antara nempel sama taruh lemnya jangan terlalu lama ya, karena ini keringnya cepet banget. Nah, kayak gini guys, sudah jadi. Ini salah satu contoh yang tadi aku lem pakai lem tembak. Nih hasilnya. Biasanya dipakai pengrajin sih buat bikin-bikinnya, salah satunya bros. Ini aku setelah diemin cuman 1 menitan lah paling ini. Udah kenceng banget. Nah, jadi kalian nggak cuman pak usahawan yang butuh lem tembak, sehari-hari juga butuh ya, karena brush tuh rawan banget ininya lepas, biar kalian lebih irit aja nggak beli-beli. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah, bye-bye.